Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, kali ini kita akan memperbaiki sebuah sepeda motor ya. Itu adalah motor roda 3 PR karya Beat 110cc ya, yang mengalami masalah pada seputar radiatornya ya. Jadi pompa radiatornya itu bocor ya. Dengan kita membuka untuk bagian baknya ya, kita buka untuk bagian baknya dan terlihat bahwa water pumpnya itu bocor ya. Di sini terdapat pada tutup bak magnetnya ya, sebelah kiri. Kelebihannya jika water pump sebelah kiri itu bocornya tidak masuk ke dalam oli ya, tidak tercampur dengan oli. Nah, di sini kita telah menyiapkan ya untuk spare partnya, yaitu adalah orisinil ya dari PR dengan harga sekitar 250-300an ya. Kita buka seperti ini ya. Ini untuk water pump itu sama ya seperti motor-motor yang lainnya ya. Dan radiator itu berfungsi untuk sebagai pendinginan ya, sebagai untuk membantu pendinginan mesin. Karena memang motor ini adalah motor penggunaan pemakaian yang berat ya, untuk mengangkut barang-barang, maka dibutuhkan kondisi mesin yang stabil ya. Bila kita lihat ini seperti radiator pada motor Honda Vario karbu ya. Jika ada dan harganya terjangkau ya, lebih baik ganti satu paket ya. Nah, seperti ini pemasangannya ya. Ini terletak pada bagian tutup magnet yang terhubung langsung pada baut magnet ya. Dipasang dengan baut, ada tiga baut ya, ada tiga baut pengikatnya. Jadi kita tidak perlu membongkar-bongkar untuk bagian yang lainnya ya, kita hanya membongkar untuk bagian operan gigi ya. Operan persenelan kita lepaskan terlebih dahulu dan kita bongkarkan dan pasangkan tiga baut ya, tiga baut pengikatnya. Dan selangnya tentu saja dilepas terlebih dahulu ya, seperti ini kondisinya. Memang sedikit merasa kesulitan ya. Dan memang untuk motor roda 3 berkapasitas 110 ini ada yang di bagian sintriknya ya, ada yang dipasang water pump itu di bagian kepala silinder ya. Ada juga yang untuk motor ini pompa radiatornya itu di bagian blok magnet ya, lebih aman daripada diletakkan di bagian gigi sintrik atau seperti motor-motor yang lain seperti MX Vixion ya. Itu ada di kepala silinder, ditutup keteng ya, dan jika bocor silnya maka air radiatornya akan tercampur dengan oli. Tinggal pasangkan ya bautnya. Kita menggunakan apa saja, shock 8 ya, untuk menggunakan tangan terlebih dahulu ya. Menggunakan shock 8, pasang untuk ketiganya ya. Dan untuk pengisian air radiator ini menggunakan air biasa ya teman-teman, tidak kita menggunakan air water coolant ya. Kita menggunakan air keran juga bisa, nggak apa-apa ya. Oke. Dan jika masalah pada radiator ini tidak segera diatasi, maka akan mengalami gangguan pada motornya ya. Ada salah satu motor roda 3 yang mengalami radiatornya tidak dipasang, itu cepat panas ya teman-teman. Cepat panas dan sering mati ya. Dan di sini kita sudah memasangnya ya, dan alhamdulillah tidak ada kebocoran. Nah, seperti inilah spesifikasi motornya ya. Dan jika Anda memiliki motor yang seperti ini, gampang ya, ini kita kasih gambaran sharing-sharing kecil ya untuk pergantian komponen radiatornya ya. Oke, semoga bermanfaat ya untuk sharing kita kali ini. Jangan lupa support dan dukungannya untuk channel saya, semoga selalu memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.